Sebelum sholat subuh, qobliyah subuh dulu. Ini hadisnya sore ya, dari riwayat muslim. Sholatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat fajr itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Thank you.
saya masih berada di puncak bersama dengan siswa-siswi MTs 6 Jakarta, tapi pun hanya beberapa, sekitar berapa, 15 orang ya? 14. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Kita udah 2 hari 1 malam di sini. Saya mau tanya-tanya nih sama kamu semua, apa kesan-kesannya dari kemarin hiburan di sini sampai siang hari ini? Apa yang menurut kamu punya kesan? Enjoy. Seru, buat kenangan juga sekalian, buat jadi pengalaman juga, suasana. Nah, buat pengalaman kan. Nah, pengalaman apa yang mungkin di rumah kamu nggak dapet, kemudian di sini kamu dapet? Suasana, kebersamaan, main barang-barangnya juga. Iya. Mungkin dari kemarin selalu jadi pertanyaan saya sendiri. Bisa gak jelasin kenapa hanya beberapa yang ikut ini? Ini kan ya, mak, acaranya kecil-kecilan, bukan acara terbuka. Sebenarnya jadi cuma ngajaknya itu yang cuma pasti-pasti aja buat yang ngajak sebenarnya. Sebenarnya kemarin sebenarnya yang ngajakin tuh banyak, pak. Iya. Tapi begitu udah hamin 3 beberapa hari, untuk acara banyak yang cancel. Jadi yang pasti 14 orang ini yang jadi. Jadi ya. Pada dasarnya bukan acara terbuka, kemudian ada yang labil lah istilahnya, tadinya ikut jadi nggak ikut. Ada juga yang provokator, pak. Oh, ada provokator. Oke, terus yang kiri tambah ini. Eh, jangan di belakang sini. Terus dari orang tua kalian sendiri, dari awal udah ngebolehin gitu? Udah, dari awal nggak ngebolehin. Penting, jangan macam-macam, jangan lupa sholat tadi, pak. Iya, itu pesannya. Ya. Pesannya itu macam-macam lah. Sholat hati. Nah, ya, terus dari kegiatan-kegiatan di sini kan kemarin ada main ya kolam renang, main bola, terus main game malam-malam. Nah, apa yang menurut kalian punya kesan tersendiri? Main bola, pak. Main bola bareng-bareng. Jatuh. Ketiban gawang. Tidak kena pala ya. Habis berenang main bola, berenang Leo. Lebih berkesan sih pas game semalam tuh yang memperebutkan kasur. Oh, itu jadi memperebutkan kamar sebenarnya Pak Bijuan. Tapi enggak, kenyataannya enggak gitu. Itu kenyataannya ya cuma yang penting seru. Apa sih tadi kemarin itu gamenya namanya apa, game apa itu? Game pertama ini apa? Sarung apa sih? Sarung yang pertama, sarung gitu kan. Sarung apa di sarung dililit. Kita pakai kaki. Pakai kaki harus ngejatuhin gitu. Oh iya. Bakatannya enggak jadi. Oke, dari makanannya sendiri kan kita kedatangan chef-nya bukan chef sembarangan. Tadi kita juga penutupnya makannya nasi kembuli. Mungkin boleh kasih kesan-kesan buat koki kita. Ini makanannya paling the best banget, lah. Kembulinya enak banget ini. Kembulinya spesial. Kembulinya paling ini. Paling mencolok. Mencolok mata. Dirasakan dulu di mulut. Oh gitu. Jadi pokoknya keren lah ya. Kita doain ya buat koki-koki kita yang udah mau bergabung sama kita, masakin kita dari kemarin siang ya. Iya, kemarin. Sampai tadi siang kita makan, kita doain gue biar pada sehat, rezekinya juga semakin bertambah. Oke, sedangkan dari gurunya sendiri ada Fajar, ada cuma Pak Jamal, ada wali kelas yang nggak ikut kan? Iya ada. Iya. Nah, yang lainnya wali kelasnya cewek. Jadi katanya biar yang laki aja cukup. Oh, gitu. Tapi wali kelasnya ngedukung. Iya. Ngedukung. Apa-apa. Karena masing-masing muridnya juga dari kelas dia cuma satu orang. Satu orang. Yang paling banyak di kelasnya G sama F. Nah, sedangkan ini villa ini saya kemarin sempat ngeposting, banyak teman-teman saya juga di Jondet yang udah familiar sama villa ini. Kalau boleh tahu di villa yang punya siapa sih? Paman Sali. Orang yang mana? Bilang enggak ada. Oh, jadi pamannya dia, mungkin juga orang-orang Jondet suka kemari kali ya. Nah, terus dari perjalanan kemarin berjalan kita berapa jam? 5 jam kurang lebih. Iya, 5 jam. Dari jam 7 nyampe sini jam 2
hampir jam 12 ya. Iya. 11 lewat. Gimana? Kira-kira gimana itu perjalanannya? Wah, capek, Pak. Tapi segel di mobil sih. Kalau canda-canda di mobil, kalau ngobrol, canda juga enggak kerasa. Enggak kerasa, Pak. Rebekin Raul tidur Raul yang paling parah sih paling ngejek-ngejek temen gitu tapi dalam suasana bercanda ya, bercanda ya ini enggak kelewatan iya ya. Kira-kira nanti kalau ini kan dikit lagi mau lulus lulusan dan mudah-mudahan lulus semua amin amin. Nah ada wacana enggak kita di yang akan datang untuk ngumpul-ngumpul lagi kayak gitu? Ada bang ya, ada. Wacananya harus lebih matang iya kalau ya. Ada yang masih belum siap tadinya kalau misalnya nanti kan harus Oke, ngomong-ngomong, lanjutin kemana aja? Terima kasih, yang favorit aja yang bakal baik lah. Sesuainya gue mau lanjutin. Gue sih. Belum punya prediksi kira-kira bisa mampu di sekolah mana gitu? Ini mau lihat ke MAN 13 aja, Pak. MAN 13. Maul, mana Maul? MAN 13 dekat rumah. Oh, dekat rumah. Iya. Tinggal lompat doang? Enggak, Pak. Oh, enggak juga. Kirain tinggal lompat. Kalau Zidan? SMA. SMA 51 nggak tahu deh Pak, insya Allah namanya gede Pak. Doain masih nge YouTube juga nggak? Oh, udah enggak Pak. Oh, udah enggak, kenapa? Udah ini dia nggak mau udah aja. Udah nggak cilik. Kontennya kan itu emang awal-awal buat itu ya Pak. Hebat. Iya buat coba-coba doang, nggak diseriusin. Ya buat coba-coba tapi coba-coba serius juga nggak masalah kan? Tahu orang udah punya fans juga. Kamu sendiri kemana? Saya pribadi pengennya terusin pesantren. Tapi ya karena orang tua nggak setuju, jadi paling SMK atau SMA. Kamu? Saya mah yang dekat-dekat aja, dekat rumah saya kan ada tuh SMA 14, SMK 10. Kan kalau SMA kan bisa juga lah biar lulus zona 10. Jadi kalau misalnya kalau di SMA kalau bisa saya nggak pakai net, jauh bisa pakai jalan itu. Oh ya Allah, happy ya anak. Happy happy. Ya mudah-mudahan kita doa lagi semuanya buat kalian semua khususnya yang kelas 9 yang mau lulus mudah-mudahan lulus semua kemudian bisa masuk sekolah yang sesuai keinginan kalian. Kalau pesan saya sih, saya selaku mungkin ya kamu juga udah tahu saya seorang dokumentasi di sekolahan. Pesannya adalah satu, kalau kamu sudah memulai sesuatu jangan berhenti sebelum itu sukses. Jadi istilahnya yang tadi contohnya si Wildan udah nge-YouTube, kalau saran saya jangan berhenti karena ya siapa tahu rezekinya ada di situ. Nah kalau dari hobi yang lainnya kan bisa juga dikembangin lagi, itu akan menjadi juga. Kalau yang lainnya juga misalnya hobi yang masak dan lain olahraga ya terus aja berolahraga terus, pokoknya jangan sampai hal itu berhenti. Kalau saya sayang aja gitu, kita sudah melangkah dan diterusin, itu hal yang sayang. Walaupun nggak tahu akan nantinya bisa menghasilkan atau enggak, tapi paling tidak di umur kalian seumur ini masih muda, masih panjang, masih jauh, dan harapan-harapan itu bisa aja terwujud. Saya mungkin berdua dengan posisi dapat hal yang seperti sekarang ini, alhamdulillah. Dan saya yakin kamu pasti akan dapat lebih dari saya. Oke, mungkin sekian kita ngobrol-ngobrolnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi juga dengan acara yang ya silaturahmi kayak gini. Dan see you bye. Terima kasih sudah menonton semua teman-teman yang ada. Mungkin kita akan upload di channel MTS6 karena ini termasuk kegiatan siswa MTS juga. Dan penutupnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Masih senangnya dong. Dah.